Yang saya hormati para tuan-tuan guru yang tidak bisa ibadah sebutkan satu persatu, dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau semua menambahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menambahkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang mau al-Baqir sampaikan. Ada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini didatangi oleh satu orang yang berjubah putih, berwajah tampan, pakai sorban putih, semua serba putih. Tapi tak ada sahabat pun, satu pun dari sahabat tersebut yang kenal pada orang tersebut, pun sama para sahabat. Kemudian orang tersebut menduduk di hadapan Nabi, berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sila barang duduk di hadapan Nabi, sambil dengkulnya ini ditaruh di dengkulnya Nabi. Jadi diadepin dengkulnya dia sama dengkulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Dia bertanya, ya Rasulullah, kasih tahu aku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, al-Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Islam ini adalah bersyahadat kepada Allah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kemudian juga bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah wa itu'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi dikatakan oleh Nabi, Islam itu syahadat, bersaksi, meyakinkan dalam hati tiada Tuhan selain Allah. Kemudian dia mendirikan salat, kemudian dia berpuasa, kemudian dia berzakat, kemudian dia berhaji. Kemudian itulah yang namanya ya Islam. Apa ketika Rasul menjawab pertanyaan tersebut sama orang tersebut, maka orang tersebut pun berkata, sadaqta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Sahabat heran, ini orang nanya, ini orang yang ngebenerin juga. Dia nanya, gimana Islam? Tapi jawab, maka dia bertanya lagi, akhirnya yang iman. Dia bertanya lagi, apa sih itu iman? Maka Rasul pun menjawab, ya, iman itu adalah beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, kemudian juga beriman pada malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, pada Rasulullah, kemudian beriman pada hari kiamat, dan juga beriman pada qada dan qadar, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakini semuanya, yang namanya iman tersebut. Maka orang tersebut pun bertanya lagi, akhirnya Al-Qur'an, kasih tahu aku tentang yang namanya Al-Qur'an. Maka Rasul menjawab, Taqbudullah subhanahu wa ta'ala ta'ala ta'ahu ta'ala ta'ahu 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 ta'ahu. Apa tambah heran lagi, orang nanya, dia lagi benerin. Dia wajib berpuasa, dia wajib untuk melaksanakan apa yang ada pada hukum Islam tersebut. Dia wajib ketika dia melakukan itu sebagai orang Islam. Kemudian iman, apa iman? Ketika dia meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan dia, adalah yang menciptakan dia, maka wa tasdiqul qalbi, dia hendaknya taruh dalam hatinya sesungguhnya sebenar-benarnya dalam hati ada kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa qismatullah, ada pembagian-pembagian dari Allah. Ada orang punya harta banyak, kita enggak iri, kenapa? Itu bagian dari dia, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ujub, kita enggak iri, kita enggak dengki. Kenapa? Allah sudah bagi satu persatu. Maka itu termasuk iman. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, berkata seorang Arab. Seorang Arab berkata kepada Rasul, dia tanya sama Rasul, maka Allah muat ini perkataan dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan orang Arab tersebut? Qalatil Arab, berkata seorang Arab, qala, berkata seorang Arab, amanna. Kata orang Arab tersebut, ya Rasulullah, saya ini beriman. Rasul ketika orang Arab ini datang mengatakan saya ini beriman di hadapan Rasul, Rasul pun diam sejenak. Maka Allah yang balas perkataan orang Arab tersebut yang mengaku dirinya beriman. Apa? Kata Allah, kul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada dia tuh yang mengaku beriman.
apa katakan kul lam tu'minu walakin kulu aslamna, katakan dia itu beriman tetapi dia berislam, katakan dia berislam dia pun beriman walakin beriman 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 kata Allah, kata iman belum masuk ke dalam hati mereka. Berarti iman ini ada di hati, di hati dia obati penyakit hatinya dia, berarti dia baru Islam. Maka ada tempat-tempat orang baru Islam, maka ada yang bilang Islam KTP. Dia KTP orang, dia sholat, dia puasa, tapi dia gak cinta sama Nabi, tapi dia gak cinta sama ulama, dia gak cinta sama hal-hal kebaikan, maka dia cuma baru Islam. Dia baru selamat. Dia tidak ragu sedikit pun akan kebesaran Nabi Muhammad SAW yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang namanya iman, adanya di dalam hati. Maka tidak dapat supaya dia kamu dia tidak ragu sedikit pun wajah hadir di amwalihim, dan dia siap berjihad dengan hartanya. Oh, dia mampu beriman, ada tetangganya kelaparan, dia tidak kasih, berarti belum beriman. Dia baru Islam. Kalau dia mengaku beriman, dia punya saudara susah, susah makan, ada dia kesusahan apa, dia nggak bantu, berarti dia baru Islam. Bukan kasih tahu diri kita nih, kita udah iman belum? Kalau masih banyak maksiat dalam diri kita, belumlah dikatakan kita beriman. Apalagi ihsan. Apa ihsan? Nah, kalau dikatakan iman tadi, dia berani untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Nah, kemudian dia berani berjihad di jalan Allah, menumpahkan darah dirinya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru namanya iman. Kata Allah, dialah orang-orang yang shadiq, dialah orang-orang yang yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang kan enggak mau acara apa, maulid lagi kayak ngeluarin duit buat di jalan Allah itu kayaknya begitu keras gitu, sakit gitu. Padahal itu di hatinya dia, itu tanda imannya dia. Dia yakin Allah yang kasih ini harta. Dia yakin Allah hartanya di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya iman. Maka yang ketiga adalah ihsan. Seakan-akan engkau melihat Allah ketika beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah selalu melihat dirimu. Maka malu kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya ihsan. Barang-barang kita ke depan orang kita yang bagus, ibadahnya banyak depan mertua dulu. Abu Bakar Siddiq ini bertanya pada buruknya beliau adalah cucunya Rasulullah SAW. Ketika dirinya bertanya kepada buruknya, karena tahu buruknya ini mungkin ini alimun cucu ini juga habis melaksanakan haji, kita kan sekarang berjuang bagaimana kau yakin memakaikan ihram tersebut? Apa kata Jibril? Belum ya, ya imam, belum wahai guruku. Kata imam tersebut apa? Kau belum ikut, kau belum berihram. Maka ketika itu ditanya lagi, apakah kau tawaf? Ya, saya tawaf. Lalu apa yang kau lakukan? Berputar sebagaimana biasa dalam ilmu dalam tawaf tersebut. Maka apa kata imam Ali Zaini Amirin? Apakah engkau sudah kejar yang namanya amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan? Apakah engkau sedang mengejar amal kebaikan engkau? Selama engkau di dunia, engkau kejar sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Apakah engkau sudah kejar itu? Apakah tersibulnya tersebut? Belum, wahai iman. Maka engkau bertolak, kata. Nah, kemudian ditanya lagi, apakah engkau sudah sa'i? Sudah. Dari Sabah ke Marwah, betul. Sampai selesai, betul. Maka ditanya lagi oleh Imam Ali, apakah engkau sudah berjalan dari kebaikan ke bentuk satu kebaikan? Apakah setiap engkau jalan, kau berniat dengan niat karena Allah? Kita dari rumah mau kerja, ya Allah saya niat kerja untuk menghidupkan keluarga saya dengan rezeki yang halal, dengan kerja keringat saya yang halal yang mudah-mudahan kau ridai. Selama kita kerja, kita diridai oleh Allah. Karena apa? Selama itu kita
kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita pulang, ibu-ibu masak dulu, Allah mudah-mudahan masakan saya ini dipakan oleh keluarga saya, suami saya, anak saya, dan semua apa yang ada di dalam bapak, tubuh saya mendandang semuanya ini menjadi amal ibadah di hadapan Allah. Itu berniat dari satu kebaikan ke satu kebaikan, dari sopa ke marwah. Apakah sudah kau lakukan itu? Apakah kau syukuri? Belum, wahai Allah, engkau belum syukuri. Ya, maka dikatakan lagi, apakah engkau telah tahu mencukur daripada rambutmu? Apakah engkau melaksanakan haji tersebut? Belum, wahai Allah. Maka kau ulang lagi hajinya. Innallaha wa inna ilaihi raji'un. Maka kesepulangnya kita di sini, kalau kita pulang masih maksiat, kita pulang masih mengerjakan amal-amal buruk, berarti kita belum berumrah, berarti umrah kita belum diterima. Apabila mau tahu umrah kita diterima oleh Allah, makbulan, dan maka kita lihat keseharian kita, lebih baikkah kita atau lebih burukkah kita? Kalau kita lebih buruk, lagi di tempat-tempat yang diberkahi Allah. Kita tahu di depan Ka'bah ada tempat-tempat yang makbul, betul. Ya, di makam Rasulullah, di raudahnya ada tempat raudah, mulia di jannah. Itu tempat-tempat yang semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Jadikan istiqamah. Bukan kita menyembah Ka'bah, bukan. Allah, demi Allah bahwasanya kita tidak menyembah Ka'bah, betul. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, betul. Kita bukan menyembah makam Rasul, betul. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, betul. Karena apa? Jadikan istiqamah dalam hati kita. Kita bukan menyembah Ka'bah, tapi kita menghormati syiar-syiar Allah. Ini adalah lambang syiar Allah. Maka hormati itu tersebut. Tetapi kita sembah Allah, maka hadirkan hati kita. Sampainya kita di tanah air, di kamar kita, maka kita berdoa lagi seakan-akan kita melihat Ka'bah. Seakan-akan kita berdoa melihat makamnya Rasul. Seakan-akan kita sedang di Masjidil Haram. Seakan-akan kita sedang di Masjid Nabawi. Maka kalau ke sini kita bisa nangis. Orang-orang yang sampai ke rumah Allah, orang-orang yang diberikan rahmat Allah. Orang-orang yang diberikan rahmat Allah, tinggal kita tumbuhkan lagi. Ini benihnya sudah ada dalam hati kita, tinggal kita kucurin lagi biar tambah tumbuh berkembang. Maka istiqomahlah kita. Ya, istiqomah jangan cuma nangis cuma di depan Ka'bah di sini doang. Kita bisa nangis tapi di kamar kita, kita berdoa kepada Allah, kita bisa nangis. Innalillah. Hati-hati, hati-hati bahwasanya apa kita berdoa Ka'bah, tapi kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Adanya Islam, adanya iman, adanya ihsan. Sampai mana kita? Apakah kita Islam lah? Jangan pada iman, kalau kita cuma Islam. Banyak orang yang Islam dan terpincir pada kekafiran, terpincir pada kemunafikan. Maka dia orang-orang yang selamatkan. Tapi apa maksud iman dengan Allah? Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang ihsan, dia orang-orang yang bangun, dia orang-orang yang tidak baru. Tidak akan kayak kita tamasya lah. Bukan, ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, dari semua yang kau tadi, semua rukun-rukunnya, pelajaran dalam diri kita yang hendaknya kita renungkan. Jangan sampai kita tergelincir lagi. Alhamdulillah, kita minta kepada Allah agar Allah selalu istiqamahkan hati kita, selalu di jalan Allah.